Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sari Hamidatul Rasyida, biasa dipanggil Arumi. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Angkatan 2015 Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penetapan harga untuk beberapa jenis produk yang memiliki keterkaitan dengan permintaan. Dan ini adalah mata kuliah ekonomi manajerial. Teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwa kebanyakan perusahaan modern saat ini memiliki atau memproduksi beberapa jenis produk dan tidak hanya satu produk saja. Produk-produk yang dijual oleh perusahaan tersebut memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi, kita sudah tahu bahwa barang substitusi adalah barang pengganti. Artinya, barang tersebut dapat menggantikan fungsi atau kegunaan dari barang lainnya. Misalkan seperti baju dengan kaos, kompor dengan tungku, mobil dengan motor, dan lain sebagainya. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang memiliki keterkaitan dengan barang lainnya. Artinya bahwa barang tersebut saling melengkapi dengan barang lain atau saling berhubungan dengan barang lainnya. Misalkan seperti kompor dengan minyak tanah, kemudian baju dengan celana, teh atau kopi dengan gula, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menetapkan harga produk yang memiliki keterkaitan tersebut, sebuah perusahaan harus mampu untuk mempertimbangkan atau memperhitungkan perubahan harga dari salah satu produknya terhadap permintaan barang lain. Nah, mengapa demikian? Mengapa perusahaan harus mempertimbangkannya? Mengapa perusahaan harus memperhitungkannya? Alasannya di sini adalah karena pengurangan harga dari suatu produk dapat menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang substitusi atau barang pengganti yang dijual oleh perusahaan yang sama, dan juga menyebabkan naiknya permintaan terhadap barang komplementer. Nah, dengan demikian, suatu perusahaan untuk memaksimalkan labanya harus mampu untuk menetapkan tingkat output dan juga harga dari beberapa jenis produk yang dihasilkannya, dan hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan dan tidak secara terpisah. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan sedikit membahas mengenai fungsi permintaan marginal dari sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, yaitu produk jenis A dan produk jenis B. Bisa kita lihat di sini, yaitu persamaan MRA atau margin revenue A dan MRB atau marginal revenue B. Dari kedua persamaan ini, kita dapat melihat bahwa pendapatan marginal dari masing-masing produk, yaitu produk jenis A dan produk jenis B, memiliki dua komponen yang sama. Ini komponen pertama, ini komponen kedua, dan ini juga komponen pertama dan komponen kedua. Nah, dari kedua komponen ini, komponen yang pertama yaitu berhubungan dengan perubahan dari pendapatan total akibat dari penjualan produk itu sendiri. Dan komponen yang kedua yaitu berhubungan dengan perubahan dalam pendapatan total akibat penjualan dari produk lain. Begitu juga persamaan pada MRB. Nah, sehingga teman-teman sekalian, di sini kita dapat sedikit menyimpulkan bahwa penetapan harga untuk beberapa jenis produk yang memiliki terkaitan dapat kita asumsikan melalui kedua persamaan ini, yaitu bahwa kita dapat melihatnya melalui dampaknya terhadap pendapatan marginal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!